Ya sahabat Medcom, kembali lagi bersama saya Gregory Sigelino di kawasan Istora Senayan meliput Indonesia Masters 2022. Nah, seperti sahabat Medcom melihat di belakang kita ini sekarang ada layar lebar. Layar lebar ini dipertunjukkan untuk para pengunjung yang nggak mendapatkan tiket nih. Karena seperti kita tahu dalam hitungan jam aja udah ludes 90% kan. Dan sisa 10%-nya pasti nggak cukup dong untuk semua orang yang antusiasnya tinggi ini. Nah, kita bakal ngewawancara salah satu orang yang menyaksikan di luar sini. Yuk, permisi Pak. Siapa Pak namanya? Saya dengan Denny. Oh Pak Denny. Dari mana Pak? Bintaro. Oh Bintaro. Barang siapa aja Pak di sini? Sama anak sama istri. Oh iya iya. Nah Pak, kenapa Bapak nonton di sini? Enggak bagian tiket apa? Pertama nggak kebagian tiket, kedua ya aja ngajak anak istri aja main-main. Oh, iya. Yang hobi bulu tangkis saya kalau anak istri tidak. Bapak sendiri di sini nungguin siapa sih Pak yang untuk tampil? Ya terutama Partai Indonesia, Anthony Ginting, Minion, sama yang satu lagi Pajri, Pajarian. Oh, lumayan juga sih membantu, bukan membantu ya, menghibur juga, cuman di gelaran yang dulu-dulu nonton layar gini suka ada, cuman lebih rame gitu ya. Kalau sekarang kurang animonya agak kurang gitu. Mungkin masih karena pandemi. Kemungkinan sampai. Terima kasih Pak. Nah begitulah sobat Medcom, keseruan yang ada di luar daerah pertandingan ini. Dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Medcom.id, a part of Media Group Network.